Episode 3, Kekuatan Tiba-Tiba. Wen Bagyo! Dong nyai, subo pas-pasan, buen sok ngomong mentiwas bas. Ha! Emangnya kenapa men suge? Emangnya kenapa men suge? Ha! Sok sugeh nyai nawang. Ken setoran-setoran. Setoran napi ini ke? Setoran untuk kebersihan. Menyai nyak jalan-jalan liu ada sampah ha? Aseng. Maka dari itu bayar. Ken. Kudo ni ke? 50 ribu. Meh liu sajan. Nyai ngidang sengamang mentiwas bas. Mayah hiurangge sengidang. Niki men juga mang pe seket ge mak lusan. Men bagio sube, men sebet sube, men sadar sube, men liang sube. Tinggal men tiwas ge ne. Oh yang terus kene kal ngidang meli Fortuner ne. Saya mentiwas, maafkan saya membagio atas perilaku saya yang buruk selama ini. Enggak tiang sudah maafkan, tapi kenapa mensugi ngurang bumi akan lenyap? Gogolo! Hah? Gogolo itu apa? Menurut legenda, Gogolo akan datang setiap 1000 tahun dan melenyapkan makhluk yang ada di bumi. Hah, harus seremnya mengkep lah. Tidak ada jalan untuk mengkep, kecuali kita harus lawan. Senyap lawan-lawan polisi kan teleponnya. Aduh, di video Sumpeng Bali juga ada polisi. Di dunia nyata baru ada. Oh, yang gitu lan lawan. Moyang malu dini. Kal bertarung menyelamatkan bumi dari kejahatan. Meme kan jahat. Meme subuh bertobat, jadi Meme kal bertarung melawan kejahatan. Jaga diri baik-baik ya, Cening. Cening ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik-baik ngajak Iagus. Nah, saling menjaga dunakan. We'll be right back.
yang menyelamatkan bumi. Hah, jangan-jangan Golo Teko Oren Yagus nah. Yuk aja nanti dilakukan lah. Masih beli pulpen ke bagusan. Nenek Raga berangkat menyelamatkan bumi. Berangkat menyelamatkan bumi hijau. Untuk melawan orang jahat. Sira jahat. Nyentuh adanya lah. Go. Hah? Bagus kalau hijau. Untuk membantu memek menyelamatkan bumi. Jadi ngoyong dini. Pasang lagi ya, benong kau beli bas. Gos, apa? Yang set meme uyah, lasan uyah di pohon. Lah batas yang kena.